MotoGP, MCO, Grand Final, Southeast Asia. Jadi kali ini kita bakalan coba main mainan yang sudah tersedia di Tencent City. Lihat dulu. Ini namanya Planet Hall. Nih ya, berhubung pada ini kita nanti dulu ya. Lihat dulu. Udah, cewek-cewek granat. Sekarang ini kayak anak FPS, katanya bisa kalau nembak, bos. Hah? Jadi? Nembak. Ayo, Kuma lawan Ole. Nah ini kita temenan. Oh, temenan. Oke. Kita jatuhin 55 aja. 55 jatuhin, oke. Boleh, 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 boleh. Udah, ayo. Lek, ayo, Lek. Bodoh dah. Gabung tiga, nggak bisa bro, udah habis reloadnya ya kan. Tandingan etek-etek dah tuh. Ayo. Oh di reload dulu, reload katanya reload. Ditempel ya. Jadi dulu ya pelurunya. Tes aim ya. Iya. In real life. Kita lihat aimnya gue gimana. Iya. Sebagus apa? Iya. Sebutan real life atau in-game? Mas, awas, Mas. Oke, gue udah sama Kenbo nih. Bo, apa kabar? Tidak baik. Tidak baik, gue udah tahu jawaban itu yang bakal keluar. Kenapa? Coba ceritain dikit dong. Tapi sebelumnya gue mau kenalin sama anak PUBG Mobile gue nih. Kan kemarin dia udah collab nih, cuman dia belum ketemu langsung nih. Apakah kalau ketemu langsung dia tetap bisa fokus atau tetap gagal fokus nih ya kan, kita coba. Rum, hah? Masih fokus ya? Sini. Masih tetap fokus. Arum, Uman, yeah. Lo gak mau nanya-nanya kenapa dia kalah? Kan menang kemarin dia PINC. Ini menang, kenapa dia enggak? Iya, juara 2. Juara 2. Kenapa dia enggak lolos sampai atas? Kenapa itu, Bu? Apa perbedaannya? Iya. Yeah. Gua waktu PMSL ini yang waktu di Jakarta itu, seminggu sebelum gua baru ganti roster. Dan waktu nyobain HP-nya lumayan kaget dan belum penyesuaian sama tim baru. Sultan main di HP ini jadi kagok gitu ya. Tapi enggak menurut lo, gua mau nanya nih, kenapa RRQ Athena itu bisa sangat amat strong buat kita? Mental juara. Mental. Jadi gini, lo menang itu bukan bisa apa enggak, tapi mau apa enggak untuk juara satu. Terus?
itu aja, maksudnya dia cuma lebihannya mental. Apakah dia punya gameplay atau meta tersendiri dibanding orang-orang Indo? Waktu gue liatin dia di Shanghai, dia tuh masih nyimpen sesuatu strategi buat dia boom gitu. Sekarang pun gue kata gue dia main gak 100%. Masih gue bisa bilang 70 atau enggak 80% lah. Jadi masih ada... Kenapa? Dia sekarang lagi dirilik sama semua tim dunia. Karena dengan gameplaynya yang paling rapi, paling berani, paling agresif, paling perfect lah di antara semua tim. Jadi kira-kira Ricky Athena bakal bertahan berapa lama lagi untuk juara? Dia kan beberapa kali juara, maksudnya bakal masanya dia tuh masih lama kah? Apa 1-2 tahun lagi? Bagaimana menurut kalau gue nggak sempat ngobrol sama Gina yang D2E, maybe bakal lama. Bakal kenapa? Lama, ya? Dia nemu meta baru nih. Ada yang ngalahin meta dia, dia bikin meta baru lagi. Jadi dia punya kartu untuk ngeluarin. Terdengar cukup jenius ya mereka ya. Jadi kayak musuh punya step 1, dia udah punya 2. Step 3 atau 4 okay. Di atas. Betul. Iya emang meta baru sih. Oke gitu ya Bo, semangat buat tim RRQ. Semangat terus ya. Kenbo. Oke guys, sekarang kita udah bareng sama Oki Ozora. Halo. Nih jersey-nya kayak baru, tadinya merah putih doang, sekarang ada hitamnya nih. Hitam putih jadi, merah. Jadi pure anak Surabaya banget sekarang. Iya, Surabaya banget. Cerita dong Ki, kenapa Ki kok ke Lovre? Itu sih pribadi ya, tapi yang jelas kita ke ditransfer ke Lovre, intinya bosnya Barak punya solusi. Ya soalnya Barak itu fokus ke Dota lah intinya gitu loh. Fokus ke Dota, terus kita dilempar ke Lovre, solusinya itu ya udah terima aja. Buyout dong. Nah, masalah itu belum tahu sih. Oh, belum tahu. Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong lu kenapa nih Ki? Kemarin gagal tuh kenapa? Ada apa gitu? Ya bahkan kan seseorang Oki Ozora Terminator Indo ya kan bisa gagal membawa timnya ke PINC dan PMCO kali ini nih. Kenapa nih Ki? Mungkin ya ada nggak mungkin instan ya, karena kita kan playernya kan di rolling kan, jadi bukan, jadi yang lama itu udah nggak main lagi karena ada fokus kerjaan atau sama skripsi gitu. Jadi kita ada player baru masuk dan itu langsung PMCO, di nggak sampai seminggu kita latihan bareng ya. Untung-untungan kita udah di peringkat 7, yang diambil cuma 5 sih PMCO. Oh, ya. Beda 2, oke. Tadi dulu. Nah Ki, menurut lu nih juara RRQ Athena, menurut lu apa sih yang kelebihan mereka dibandingin kita tim-tim atau tim-tim yang lainnya yang bikin mereka bisa terus, udah 2 kali berarti ya? Iya, 2 kali. Nih apa Ki, menurut pandangan dari lu nih? Menurut pandanganku sih beda porsi latihan ya, yang jelas ya. Beda porsi latihan, mereka itu mainnya kayak individualnya itu keras banget gitu loh. Jadi jaga diri sendirinya itu kuat gitu loh. Enggak pro yang satu player doang gitu loh. Maksudnya yang kerasnya enggak satu player doang, enggak jagain satu orang doang. Semuanya itu bisa gitu loh. Itu sih yang kelebihan mereka itu sih. Menurut lu berapa lama RRQ Athena bakal bertahan di atas? Setahun kah, 2 tahun lagi kah? Mungkin ya setahun 2 tahun lah. Setahun lagi. Berarti abis itu bakal ada tim baru atau meta baru yang keluar dan ngalahin RRQ Athena gitu. Bisa jadi ya, benar. Mungkin Lovre. Amin. Nah, Ki, sekarang kan gue sekarang punya tim PUBG Mobile cewek nih dari Raftel TV nih. Kita jadi kapan collab? Gue mau ngalahin mereka dulu nih. Ini ada Arum sama Kuma. Ini kenalin nih namanya Oki. Halo. Kayaknya dia, lu kenal sama dia, katanya dia ngefans sama Oki katanya. Enggak bohong. Mana ada? Enggak ada. Lu jago banget gitu. Ada. Boleh dong. Terminator Indonesia. Nah, saya cupu kok. Jadi kira-kira kapan bisa collab sama Oki Ozora? Kita dari sini nih. Next ya kalau di Jakarta lagi kita. Enggak, kita mau online aja ya. Online bisa. Gimana kalau gendong-gendong nih cewek-cewek, lu bisa apa enggak? Kalau Kenbo sih main gagal. Kalau dua cewek berat nih. Berat kan gendongan. Oh iya. Kenal? Oh, berat gendong. Berat. HP dulu nih, Bro. Salah. Ya udah oke gitu aja. Kita gas lah. Gas ya. Maksud, kadang-kadang Oki itu enggak kelas gitu, kayak kita kelasnya sama Pevita. Oh, iya. Tapi kayaknya dia mirip Pevita. 11-11. Saya cukup. Oke gitu Ki, sukses terus buat Lovre. Semangat terus. Salam buat anak-anak ya. Siap. Last nih, bom terakhir ibarat kata. Emang kopu bodoh.